Selamat pagi, Jason. Selamat pagi, Pak John. Boleh perkenalkan diri? Boleh. Nama saya Jason Lee. Saya seorang pengacara di Los Angeles, California. Salah satu praktek saya yaitu imigrasi. Tapi saya juga ada praktek lainnya, contohnya dalam bidang bisnis dan juga kecelakaan dan lain-lain. Memang kali ini persoalan imigrasi Amerika ini it's a hot issue. Oleh sebab ini saya ingin memberikan penjelasan dan informasi kepada para penonton video ini. Baru-baru ini Presiden Trump mengeluarkan 3 executive order. 2 dikeluarkan tanggal 25 Januari 2017 dan satu lagi 27 Januari 2017. Dari walaupun kita sekarang ini berada di California, tapi ini menyangkut semua orang, semua imigran, baik pengunjung ataupun yang sudah permanent resident di Amerika dan juga di luar negeri. Jadi apa yang saya ingin berikan informasi ini pengaruhi kita semua, baik di Amerika walaupun di Indonesia. Tapi bagaimanapun juga informasi ini walaupun ya cukup mungkin bagi beberapa orang mungkin menakutkan, tapi asal kita tahu bagaimana cara menghadapinya dan kita mengerti peraturannya itu, saya rasa should be okay, gitulah. Saya ingin bicarakan satu persatu executive order-nya dan saya akan memberikan dari poin-poinnya masing-masing, saya akan memberikan komentar saya sedikit. Nanti akhirnya itu saya akan memberikan mungkin saya punya recommendation atau apanya mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lakukan.